Okay guys, assalamualaikum. Aku ada tengoklah Apple event untuk September 2022. Jadi dia ada cerita tentang Apple Watch, ada cerita tentang AirPods Pro, ada cerita tentang iPhone 14. So kali ni kita duduk, kita relax-relax, kita layan hot chocolate sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jom kita recap satu-satu. Okay, so pertama sekali kita tengok Apple Watch. Kita mulakan dengan Apple Watch Series 8. Apa yang baru, dia ada temperature sensor. Ini boleh digunakan untuk cycle ovulation untuk kaum wanita. Dengan temperature sensor ni, dia akan scan apa semua kan, dan dia akan keluarkan estimated date. Jadi orang perempuan bolehlah tengok kalau macam dah terlepas jauh sangat ke daripada dia punya date period tu. Apple kata itu mungkin salah satu faktor boleh berlakunya cancer. Jadi langkah awal tu boleh diambil lah melalui estimated date tu. Dan untuk battery life pula sama je, 18 hour. Tetapi sekarang ni dia ada keluarkan low power mode, di mana battery life tu boleh di-extendkan sehingga 36 hour. Tetapi macam workout activity, fall detection, semua tu masih on lah. Yang offnya macam always on display, yang makan bateri sikit. So dia tutup tu, buat low power mode, boleh sampai 36 hour bateri. Dan untuk Series 8 ni juga ada international roaming. So kau boleh lah pakai Apple Watch kau tu kalau kau nak pergi travel overseas ke semua, boleh dapat cellular international roaming tu. Dan untuk Series 8 ni ada satu safety feature baru yang diperkenalkan, iaitu car crash detection. Car crash detection tu boleh detect gegaran sampai 256G, di mana itu memang selalu berlakulah dalam car crash. It's a good feature juga, memang practical, boleh digunakan pada situasi yang memerlukan. So itulah dia Apple Watch Series 8. Sekarang ni kita teruskan dengan Apple Watch SE 2. Well, tak ada apa sangat nak cakap tentang SE 2 ni. Dia punya size tu 30% lagi besar daripada Series 3. Dan macam biasalah, SE ni dia pack dengan pelbagai features yang ada pada Series 8 biasa. Tetapi features-features macam always on display, feature-feature kecil je dia buang. So kalau kau memang nak usah Apple Watch yang berbaloi, boleh try usah SE 2 ni nanti. Dan seterusnya untuk line up Apple Watch kali ni, buat julung kalinya keluarnya satu varian baru, iaitu yang lebih rugged, lebih tahan lesak, sesuai untuk aktiviti outdoor, iaitu Apple Watch Ultra. Dia punya casing tu pakai aerospace titanium dan screen tu menggunakan flat sapphire crystal. Memang tahan, babe. Selain daripada itu, brightness screen pun akan ditinggikan, memang sesuai untuk aktiviti outdoor. Dan juga bentuk dia pun agak berbeza. Kalau kau tengok, dia punya crown tu lebih besar, lebih macam bentuk gear, sesuai untuk korang yang buat aktiviti kat luar outdoor tu, pakai glove. Kadang-kadang pakai glove kita nak sentuh benda-benda kecil ni payah. So Apple dia buat tu besar sikit supaya pakai glove senang nak navigate apa semualah. Dan juga ada satu customizable action button. Bolehlah buat tu kau nak mapping untuk pergi ke certain apps apa semua. It's a nice feature jugalah. Selain daripada tu, ia juga didatangi dengan bigger microphone and also bigger speaker. Memang sesuai lah kalau kau nak buat aktiviti outdoor yang memerlukan kau nak mendengar isyarat ke apa-apa ke. Dan khas untuk Apple Watch Ultra ni, dia ada keluarkan satu watch face baharu yang memang khas, yang diberi nama Wayfinder. Memang pack lah dengan feature-feature, orang kata bacaan-bacaan. Biasa kalau keluar outdoor, tahulah kan macam mana nak baca semua tu. Dan yang best ni, dia ada night mode. Night mode ni bukannya sahaja dia gelapkan semua, tetapi UI tu akan menjadi merah. Memang sesuai kalau dekat outdoor dah jadi waktu malam apa semua kan. Senang untuk tengok jam tu lah bila UI tu dah jadi warna merah. Berkenaan battery life dia pula, tak adalah tahan macam smartwatch lain yang untuk outdoor yang kadang-kadang boleh sampai 1 bulan kan. Tak adalah sampai macam tu. Tetapi Apple Watch Ultra ni boleh tahan sehingga 36 jam. Dan juga nanti dia akan keluarkan feature battery optimization yang boleh extend sampai 60 jam dia punya battery life tu. So itulah dia line up Apple Watch untuk release kali ni. Ada Apple Watch Series 8, ada Apple Watch SE 2 dan juga ada yang terbaru Apple Watch Ultra. Okey, seterusnya kita masuk pula ke dalam dunia AirPods Pro. Untuk AirPods Pro Untuk AirPods Pro Generation 2 ni, kalau tengok daripada luar ni tu tak ada beza sangat, sama je. Cuma dalamannya tu dia banyak upgrade juga actually. Dulu AirPods Pro sebelum ni pakai H1 chip, sekarang ni pakai H2 chip. Dengan lower band, di mana dengan lower band tu kau boleh dengar music dengan lebih detail. Seterusnya ada feature personalized special audio. Sebab telinga orang ni tak sama size, kadang-kadang special audio tu satu je, dia tak dapat semua orang merasakan benda yang sama. Jadi dengan ada personalized special audio ni, nanti dia calibrate dengan saiz telinga kau. Kadang ada orang telinga capang, kadang ada orang telinga kemut kan. Dan juga untuk menghargai saiz telinga yang berbeza, saiz tip yang terbaru iaitu XS. Untuk pengalaman pendengaran pula, ANC,
2 times lebih baik, lebih kedap. Ha, kau duduklah dalam dunia kau tu. Dan untuk adaptive transparency pula, ha, di mana kalau kau nak dengar bunyi surrounding apa semua, still boleh dengar tetapi dia reducekan harsh sound. Ha, macam bunyi-bunyi kasar tu semua, kau dengar bunyi surrounding tu macam just nice je, tak ada yang terlalu kasar sangat. So dia main dekat area-area situ je lah dalam bahagian bunyi. Dia upgrade mana yang perlu saja. Untuk inovasi baru pula, dekat bahagian stem tu biasanya kita picit je kan. Tapi sekarang ni dah ada apa tu gesture baru, iaitu kau boleh swipe up dan swipe down. Maybe itu untuk volume lah dan sebagainya. Selain daripada itu, yang shocknya tentang AirPods Pro 2 ni, engkau boleh charge dia punya casing tu pakai Apple Watch charger, MagSafe dan juga mana-mana Qi wireless charging yang compatible. Dan dia punya casing tu ada slot lanyard. Ha, so kau tak perlulah nak pakai casing yang dah ada lanyard. Kau boleh terus sarung lanyard dekat situ. Tak adalah selalu hilang kan. Tetapi misal kata kau ni memang jenis selalu hilang kau punya charging case AirPods tu, jangan risau sebab sekarang ni dia dah ada feature precision finding. Dia sama macam AirTag. Ha, mana kau boleh cari kan, scan semua kan. Dan yang bestnya dekat charging case tu sekarang dekat bawah tu ada speaker kecil. Ha, so masa kau tengah cari tu bila dah dekat nanti dia bunyilah pip 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 pip. Kan? So overall dia tak adalah upgrade massive sangat, tetapi untuk AirPods Pro generation 2 ni dia upgrade mana yang perlu dan dia tambah sikit beberapa feature yang quite neat lah. Okay, sekarang ni jom kita move kepada segmen yang ditunggu-tunggu, iaitu iPhone 14. iPhone 14 akan datang dengan dua size finally, iaitu 6.1 inci untuk yang biasa yang kita pegang tu dan juga 6.7 inci iaitu iPhone 14 Plus. So untuk korang yang nak guna iPhone yang bersaiz besar, sekarang ni kau dah tak perlu go kepada Pro model dah. Base model punya pun dah ada yang saiz besar punya dan dia datang dengan bateri yang lebih besar lah. Untuk dari segi dalaman tak ada perbezaan banyak sangat pun, just ada improve thermal performance, ada screen yang lebih durable kan. Dia punya chip masih pakai A15, tak ada beza dengan yang tahun lepas punya. Adalah beza upgrade sikit-sikit kan, tapi tetap A15, di mana aku rasa benda tu tak ada komplain. A15 pun dah very great chip dah, tak ada masalah. Untuk kamera pun ada upgrade sikit-sikit. First, dia ada keluarkan feature photonic. A single click ambil gambar tu, dia akan ambil banyak gambar tau. And then dia combine dengan semua, dia akan paparkan gambar yang the best quality lah untuk that situation. So tak kisah kau nak ambil dekat low light, kau nak ambil dekat kawasan cerah, kau akan dapat gambar yang berkualiti cantik, color yang terang. Tetapi satu feature yang aku memang agak excited, apa tu lupa luat nama ni, Action Mode. Action Mode ni senang kata macam ada built-in gimbal tau dalam kamera tu. So kau nak ambil footage kau kejar kawan kau ke, tak ada nampak bergegar sangat lah. Dia nampak macam very smooth ni, macam kau pegang gimbal. Itu satu feature yang sangat praktikal. Ada banyak kegunaannya. And then seterusnya Apple tekankan dekat bahagian eSIMs. Memang nampaklah dia nak push ke arah itu. Dan tak silap akulah, aku dengar semalam pun mamai-mamai. Tapi aku ada dengar juga dia cakap all of US punya model iPhone 14 ni tidak didatangi dengan SIM tray. Ha, maksudnya memang depends fully on eSIMs lah. I'm not sure untuk region-region lain datang dengan SIM tray ataupun tidak. So eSIMs ni banyak dia punya manfaat. So kita nak tak nak kita kena terima benda tu. eSIMs is the way of life. Selain daripada tu, iPhone 14 ni juga memperkenalkan dua safety feature yang terbaru, iaitu yang pertama sama juga macam Apple Watch tadi tu, ada car crash detection gegaran sampai 256G. So kalau kau tak ada Apple Watch pun, kau ada iPhone 14, kau accident ke apa-apa, keluarlah car crash detection tu. Dan juga ada emergency SOS via satellite. Kita ni kadang-kadang banyak buat aktiviti outdoor dekat kawasan yang tak ada tiang pencawang kan. So nak dapat line tu agak payah. Aku pun tak tahu kau buat apa kat sana. Tapi di mana situasi kau memerlukan untuk hantar SOS ni, kau boleh gunakan satellite. Macam Apple tunjuk, apa tu, cari signal kat atas kan. Nanti bila dia tentukan signal yang terkuat, kau bolehlah hantar SOS message dekat situ. Bagi aku benda ni memang sangat penting lah. Kadang-kadang benda ni memain dengan nyawa kan. So itulah dia iPhone 14. Kalau tengok daripada luarannya tu memang tak banyak beza sangat. Apalah lah ni. Okay, sekarang ni kita masuk pula ke dalam Pro version. Pro version ni aku tengok masa dia punya event tu, dia terangkan too many numbers lah. Aku pun pening kepala.
So aku terangkan dekat korang dengan bahasa yang lebih mudah faham lah. Pertama sekali, ini sangat exciting, iaitu Dynamic Island. Sebab ramai mention iPhone 14 notch yang lebih kecil. Ha, tetapi sebenarnya notch tu dia macam boleh berubah bentuk tau. So aku macam, uish, biar betul. Otak aku meletup lain tu aku tengok. Dia punya notch tu akan boleh berubah bentuk mengikut aktiviti apps yang digunakan. Contohnya, notch tu boleh expand untuk tunjuk music playback, ha, boleh tunjuk untuk call, boleh tunjuk untuk stopwatch yang kau buka. Quite a nice touch lah. Itu bagi aku memang a very good innovative lah. Sebab kita expect Apple just kecilkan notch kan. Padahal dia buat something yang better. Seterusnya, bahagian Pro Display. On technical terms tu, dia punya brightness tu jadi lebih tinggi lah. Peak brightness jadi lebih tinggi apa semua. Tetapi feature yang kita tunggu-tunggu sudah pun sampai di iPhone 14 Pro Max, iaitu Always On Display. Finally, Always On Display sampai. Tetapi sayangnya, dekat Pro version sahaja. Base model tak ada dapat apa ni, AOD ni. Tetapi melihat kepada dia punya Always On Display, memang sangat gorgeous lah. Lepas tu dengan iOS 16 punya lock screen tu lagi kan, memang aku geram je kan. Dan itulah dua feature yang aku rasa memang wow gila dekat lineup Pro. Selain daripada, oh, dia punya chip, dia pakai A16 Bionic chip, the most powerful and the fastest chip in smartphone right now, dengan 4 nanometer. So itulah dia iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. So itu saja apa yang berlaku pada Apple event semalam. Honestly, aku tertarik dengan Apple Watch Ultra and also iPhone 14 Pro Max. Dia punya feature yang dikeluarkan tu quite tempting jugalah. Kalau korang nak tahu dengan lebih detail tentang all of this product, estimated harga, estimated arrival dalam Malaysia apa semua, kau try lah pergi usaha dekat website wiser.my. Nanti adalah diorang keluarkan artikel-artikel tentang Apple event semalam ni. Nanti aku letak link dalam description di bawah, okay? Jadi itu saja untuk video kali ini. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.